Halo, di video ini kita akan coba belajar Kimiga Hoshini Narumade dari JKT48 dengan kunci yang sudah menyesuaikan dengan range vokal cowok supaya nyanyinya lebih nyaman. Kalau saya waktu itu pernah main nyanyinya di A. Jadi kuncinya adalah pertama kita buka dengan solnya E atau E7. Tahan di E terus ya. Masuk ke baitnya A, mundur-mundur. Tiga langit malam, ada berapa cahaya berpijar di kejauhan. Nah gitu kan. Jadi tuh kuncinya adalah A, terus ke E dengan bass mundur situ. Terus ke G dikit. Terus ke D, D minor dengan bass di F tuh, ya kan? Lalu C minor, lalu ke Fis minor gitu. Lalu B minor, E, lalu A, lalu D, lalu A minor 7 bass 5. Atau di sini. Malah jauh tapi. Lalu C, lalu Fis minor. Nah. Segitu baitnya. Baitnya pendek, tapi kuncinya rese, ya kan? Gelap langit malam, ada berapa cahaya berpijar di kejauhan pada kain peluru hitam batu mulia yang dijajarkan. Semua orang juga hanya dengan melihatnya saja akan menghela. Habis ini ke F, lalu E, lalu A, mundur ke V sampai D. Gitu, itu pre-chorus. Jadi setelah itu masuklah kita ke refren. Rimu menjadi ED ke E, ke C minor, ke Fis minor, lalala D lagi, lalu ke C, lalu ke Fis. Coba. Sampai dirimu menjadi bintang, milikilah kekuatan untuk mengejar mimpi. Kesempatan untuk bersinar pasti akan melihat mayor seluas bentangan langit itu. Kamu bisa mencoba, raihlah mayor nih masa depan. B minor maju mundur mundur maju maju mundur maju. Bagaikan pikiran yang melari angkas di satu saat terdi ae kabur hari-hari kau kan gitu. Lalu udah balik lagi dia ke kunci awal tadi. Nanti pas referen kedua, setelah referen kedua itu aku ingin melihatmu bersinar. Tempo ke Fis, pa pa pa, tedung 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 gitu kan. Lalu ke D, D, E, C minor, Fis lagi. Ke Fis. Balik lagi ke refren. Udah, maka habisnya pun juga sama kayak intro. Kuncinya maksudnya sama kayak intro. Oke, dengan demikian selesai sudah core tutorial Kimiga Hoshini Narumade for men. Semoga bisa membantu. Selamat mencoba.